Iya, kamu sini dulu dong. Aku kan mau sini dong. Ya, tadi kan udah dari situ. Kamu kesini dong. Manja kamu ya. Kamu yang manja. Apa sih? Kamu ngomong apa? Enggak, pengen deket-deketan aja. Cuma bosen di situ terus. Tadi nikmat banget ya. Gila. Apanya? Fantastis banget, luar biasa. Fantastis. Maksudnya minuman kamu yang res deh. Oh. Gak banget sih orang baru cobain. Kamu tuh emang ini ya, tujuan banget gitu. Enggak, emang aku, kan aku sayang sama kamu. Oh iya. Iya gak sih? Apa? Aku juga mau ngomong nih. Sebaiknya kamu buruan deh pergi dari sini. Kamu mau istirahat aku lagi? Udah lah. Enggak. Soalnya tadi suami aku telepon, dia tuh on the way mau pulang. Tuh kan, kamu bilang dia nginep luar kota, gak pulang. Sekarang kamu ngerubah. Habis kamu udah gak sayang sama aku ya? Ya aku enggak dong, aku sayang banget sama kamu. Kamu gak boleh sama cewek lain. Ya tapi dia sebentar lagi datang. Nanti kalau dia datang, aduh, nanti bisa ribet urusannya semuanya deh. Aku masih kangen sama kamu. Ya aku juga kangen, tapi kan minggu besok kita bisa ketemu lagi. Soalnya suami aku pergi ke kota seminggu. Kemana? Ya aku gak tau kemana, pokoknya yang penting kan kita bisa berduaan. Seminggu? Iya. Seminggu? Uhuh. Oke. That's good, oke. Yaudah, jadi kamu nanti malam tidur di rumah dengan pertol lebar ya. Bisa aja dulu. Muah. Eh. Kalau sama. Apa? Mobil deh. Mobil siapa? Kayaknya suami aku bukan ya. Hah, ya bener. Kayaknya ya. Aduh kamu ngumpet di mana ya? Kemarin. Woi. Aduh. Apa-apaan ini? Ini gak apa kalian sekarang rumah. Mama, mikir. Mama mikir, ini urusan laki-laki. Pak, gua udah lama curiga sama lo. Sabar, pak. Lo tahu nggak kesalahan lo? Tahu pak. Ngerti nggak kesalahan lo? Ngerti pak. Saya salah pak. Hah? Lo tahu nggak? Bener tahu nggak? Iya tahu pak. Ampun pak. Itu dosa pak. Maaf. Kalau lo tahu kenapa lo masih ngerokok di kamar gua, lo kagak baca. Bapak minum dulu ya obatnya. Enggak, Bu. Pahit. Aduh. Ih, Bapak. Anak kecil aja kuat, Pak, minum obat. Ya udah, kasih aja anak kecil itu, Bu. Ya udah, nanti Bapak minum obatnya sendiri ya. Ibu mau balik lagi ke belakang. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Kenapa, Pak? Tolong kasih tahu Agung, Bu. Kalau nyetel tep jangan keras-keras. Bapak nggak bisa istirahat, Ibu. Pak, itu bukan tep kita. Tapi itu tep tetangga. Memangnya, tep kita kenapa, Bu? Tep kita kan udah dijual, Pak. Untuk beli obat-obatannya Bapak. Udah ya, Ibu balik lagi ke belakang. Ibu, Bu. Apa itu sih, Pak? Itu, kasih tahu si Agung, kalau nonton TV jangan keras-keras. Bapak nggak bisa tidur, Bu. Pak, itu bukan suara TV kita. Itu suara TV tetangga. TV kita kemana, Bu? Kita Pak. Kita punya apa lagi, Bu? Iya. Semenjak Bapak sakit-sakitan, kita udah gak punya apa-apa lagi, Pak. Semua dijual. Mobil, motor, TV, tape, kulkas, abis, Pak. Semua dijual untuk biaya pengobatannya Bapak. Maafin Bapak, Ibu. Terus, ntar kalau Bapak mau berobat, jual apaan, Bu? Udah apa, Bapak ngomongnya jangan kayak gitu dong. Bapak udah kayak orang mau mati deh. Udah deh, Bapak istirahat ya. Ibu! Ibu! Suara anak siapa sih, Bu? Bapak gak bisa istirahat ini. Itu Andi, Pak. Andi siapa, Bu? Ya ampun, Andi, anak kita. Kok belum dijual, Bu? Ntar Bapak berobat pakai apa?